قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبي وأمي كفى بالموت واحدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، المكرمون سجاد para ahli ulama, para kiai, para asatidz, para bapak, para ibu, sekalianya aku nasihat amal yakin. Bil akhas hadirat al mukarram, ke Haji Abdullah Khan Babrani, sedekah beliau aku nasihat amal yakin. Tak ada tinggalan hadirat al mukarram, ke Haji Abdul Rafiq Khalil, sedekah beliau aku nasihat sangat amal yakin. Sang sedekah para kiai, para asatid, sebabnya tak bisa nyebut asmani sikun persikun, namun tak istajana aku nasihat amal yakin. Para bapak, para ibu, para sepuh, tokoh dan penyebutan masyarakat, langkong utama ibu dan bapak yang pernah bisa lembunan, beserta-serta ibu, kontor-kontor, sedek istajana aku nasihat amal yakin. Tentretan ering awalin segala nabi kepakian, kita bersama tak bentuk dalam benar cinta syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana di tengah kesibukan dan di dalam pancingan agungan Allah Subhanahu Wa Taala di masa kanin kampung mempolong mempol alingki dan tepangki dalam acara SM yang tak bentuk leres dari seorang ibu almarhum Tretan Syamsuri melalui ke depan kita tanggul dan pancendangan ihidat mulai dari ada juga berbiasa sahabat berbaca lepun malafirah selok malafirah selok berbuka diri ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui ke agar tidak bentuk berdaya amin Allahumma salam dan salam malafirah tetap berkirah limpahkan dan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta-serta di keluarganya, serta di sahabat dan serta di dalam Islam. Malamnya kalau tak pekerja sampai hari kiamat, amin Allahumma. Para bapak, pantretan, galaban, ringkas, penakor, artinya itu kasati untuk Abu Dhabu tentang ilmu, tidak kepada ajaran sahaja. Ilmu tak bentuk para bapak, para ibu, pantretan, iman kak diman saking penting, iman kak diman majlis baik le tahlil kok petuk pak keluar kesangkus makan setahun selalu menepulah kak dintuk sempat hakin kanku abah has ilmu ajunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kanku nak kak dintuk sekeja minang kepak ilmu dan pekurukan dan bula dan pancenangan sekeja bagaimana penting ilmu kak dintuk salah setung sanguh dan bula dan pancenangan kanku bangkit ngatuk dalam ajunan Allah memoles dan melancar kanku ngecahakin lesan kak dintuk kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan dari kak dintuk sekung cerita para bapak para ibu nama Al-Imam Hasan Basri pernah imaturakin, itanyakin, periksaan sang salah setung santri nak santri kak dintuk makor da imam Hasan Basri Al-Imam pancendangan cek sakinga ibri ilham di Allah cek saking ikapurin di Allah ibri oneng berdari duhur dari pejam duhur di anjuran Allah pancendangan campurnya benar semakin rakyat pancendangan ala gana payunan rakyat pancendangan de'rema imam. Maka Imam Hasan Basri tak bentuk sampun ema koren santrena. Maka Imam Basri ambil wajah menduk mulang. Akhirnya nak orang tantretan beni hasil Imam Hasan Basri tak bentuk lo. Lo bunuh pikir, lo lonjak ke segerda, lo entar ke masjid, lo entar ada ke urib dan semacam. Tapi tak lemak Al-Imam sampuna afir tu aja wak menduk molar nak wong nampa Al-Imam Hasan Basri dak dinpo tinggal maturakin di santri nak dijak kak dinpo dak dinpo hati bu cek saking Allah abri kapar dengko
Malaikat maut etnya buatannya berdebit di pangeran engkau etnik tahu. Engkau wala ku apa-apa. Tapi engkau merupakan kelekan santri. Maka Allah kalau berlebihan dan berkenan ke. Engkau merupakan dina. Engkau apaan seilmu. Engkau apaan sesariah. Pendirinya pentingnya ilmu. Dan berlebihan pancenengan. Al-Imam Hasan Basri. Bahkan orang-orang ibadah sunnah. Imam Hasan Basri salah satu yang wali. Salah satu orang alim sesmasyhur zaman, bahkan sampai semangkir yar berdoa, melarang kepada Allah berdoa. Amin Allahumma. Sampai Imam Hasan Basri tidak dengar, para bapak para ibu, ada agak tidak dengar berdengar, santri tidak dengar betul. Tanggiannya bahwa budak sejajar, tanggiannya bahwa budak pelajar, tidak makin mungkin pula ada hasil ilmu. Sampun agak tidak dengar para bapak para ibu ilmu salah satu rata-rata bisa gula dan panjenengan bahkan tadi akan kita gula dan panjenengan koreng mun ebebuk nyabun apakah ilmu semanfaat dan juga ngarep epalancar lesen gantung ngocak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah malah mau kepada gula dan panjenengan amin Allahumma. Sampun Al-Imam Hasan Basri sehidup pak Al-Imam Hasan Basri tinggal sehidup Imam Hasan Basri tak lupa mular akhirnya melak boleh mular boleh melak boleh ah mesin sampun mesin bahawa Imam Hasan Basri tak lupa ini berada banyak melalui anggilun pas amas kalimah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pas itu sebelumnya saya itu mesti tidak berasa terlihat saya tidak kaki mengapa nabi singkuk saya tidak kaki mengapa orang dan para orang-orang fokus bahkan kaki mengapa orang dan para awliya bahkan apa orang dan kesehatan dimati saya tidak berpaksa menyari ilmu nyari ilmu saya manfaat malah muka ilmu tanggulah dan pancenangan manfaat dan sebuahnya amin Allahumma dan pentingnya ilmu Imam Hasan Basri saking mati sebelum mati makin meresa hurdu-hurdu dari hurdu-hurdu tak lupa Imam Hasan Basri hurdu dari perkara-perkara selain tapi selalu kenapa mana dari macara Imam Hasan Basri tak lupa sibuk adalah dan ilmu na'ajunan Allah subhanahu wa ta'ala karena rumah paling seorang pun tak lupa benih tembola dan pancinan ibu cuponik seruanik lepas kenapa mana lesan jak mocain kadang-kadang ada orang yang terbalik itu adalah Islam orang yang tabuk, bahkan orang yang tinggi apa Islam bahkan pengeran sampai saya tarikan bila dia tidak ditok ngiring gula dan pancenan sakit seseorang kula anak punya anak coba seseorang kula yang tidak ditok ketika sakaratul maut dia tak kerun-kerunan sementara ada lo apakah iman husnul khatimah tidak ditok kepada ulama cukup sebaling raja malah mu kepada salaman amin Allahumma mireng kemendulakan pancinan kepada ulama kanku lancar mocala ilaha illallah mulai beri cukup sebuahnya kering ini kepikirnya la ilaha illallah pangeran pangeran sabda dan mulia Allah kebin kekawetan alhamdulillah taka subhanallah amin orang yang subhanallah sekalian kemudian kesebabkan nabi lalu anna sawabu tasbihatin wahid sesakin lukuno orang lukuno nengalin ipa'onin di Allah subhanahu wa ta'ala dan kencer sakuti subhanallah sekalian kusima li ahla kusima ala ahli dunia ipa'onin di alam seperti alam tak bentuk pada rumah para bapak para ibu la'asobakulla wahidatin minhumud dunia wa'asbu amsalihah sesakinya tasbih matmal subhanallah ibu'anin dan penggunaan pancenan kencur ni terima subhanallah ni terima di Allah ni kelebih fokus yang penggunaan bangsa isim sepuluh kali ini penggunaan apa
mungkin yang berdemas berdoa kepada mereka. Neka lebih fokus, lebih bolja, lebih saya kalimat Subhanallah sekalian. Mereka tidak terima diadunan Allah, malah mereka bertentangan ketika tenggelam dan pancenan ibu kekurangan, ibu musibah dan semacamnya. Doa pesan tapi nyebut selalu dari adunan Allah. Kalau dan pikir-pikir saya, antretan betul ulama orang membara mati ya. Orang yang mati tidak dibawa bisa tekuk. Ketika orang tidak dibawa menepi musibah, kadang orang mendapat lecok. Apa esoknya lah sekalian? Apa esoknya? Tentang kena besok. Maka tentang kena ini salah. Tentang kena besok. Karena tidak ada apa yang terlecok. Melan mereka dibawa antretan di Allah Subhanahu Wa Taala menepi perkara sekalian. Lecok sekalian. Apa yang suam? Karena penyamana puk-puk dan semacam ini kami saja dimangkan memati dan teretan nyukup dan dodong apa suam dan semacam itu selalu dari kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah malah mau kepada salam ya amin Allahumma salah satu dan teretan tanah penyamana kangkung ratora melancar untuk ada wakil kalimah la ilaha illallah yang tidak dimukup Evakua salah satu yang menyebut dua bisaos karena bertolak terbatas yang tidak dimukup kuala dan pancenalan dan mati tidak sampai lo nyebut ilmu tidak sampai lo nyebut ilmu orang kan teretan mati tapi lo nyebut ilmu tak dimukup bisa dijadikan bahkan bisa ipatek ke rumah ulama mati belum nyebut dan jahil jahil tak dimukup maksud kenapa jauh dari kebenaran ajunan Allah, jauh dari apa-apa yang ada ajunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebenarannya semakin runtuh lealik SMA ketika tanya kini berubah belum terukur iman, belum terukur Islam. Ini kalau orang yang bahkan pada salah satu YouTuber dari Aceh mensurvey yang kata karena penyamaran SMA ditanya akhir rupanya iman berempah rupanya Islam berempah ada buskong bisa gak dintur aja enggak tahu ibu dan ini kamu terus orang yang gak dintur bisa dipastikan makin dulu akhir kursum neng hasil gak dintur terlalu aserta iman bersemur khotimah malahnya kepada salam amin Allahumma ya apa yang lain-lain dan terletan santri sebab ini ilmu dianyar. Ini katanya tes, lembut dua tahun, kak itu sentes pula dengan sepuluhan, kak Kholid, Kelukman, Kipawes. Ini kan tes, makanya itu masih ada senapir wajah sepina dan sembang. Itu mau sepina dan sembang. Asal ngepen santri kak itu, ketika itu yakin, malaikat laki apa ini? Malaikat laki apa ini? Ayo bini, beretan, inna lillahi wa inna. Ilahi raji'un neka ampuni pun belum terjadi. Belum terjadi ketika aku lak pada mati neka sengap rindu ni abang dengar ni kan pun malaikat neka kala atal dari Yahudi malah muka pada salam amin Allahumma asalnya pun Nabi Alhamdulillah lebat dan saya lolos kena saya di soal orang ni neka mungkin kak keholik senang wakil ya kan boleh. Ini kan dibalik juga orang berjalan lancar anu nasai itu masalah serupa mungkin dibalik senang tuakin datang di situ senang tuakin masalah seluruh masalah seluruh dan mulai orang malaikat jadi kok pulang masalah sepen kri beri merenggelui para ustaz dan sebalik malah muka sehidat berta ilmu manfaat amin Allahumma menurut tenggulah dan panjangan menurut lancar macam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah padanya ada indah orang fokus tidak sampai yang tidak dintok selama Allah diwani ikan dalam situ lekah dapat orang si nampaknya mana ahli ibadah tak ada orang tidak dintok orang kenal dia dia orang kenal dia usah orang kenal dia dia ada orang-orang fokus ini kesalahan Tuhan di ceritaan memang dia tidak dintok pada cerita nak ulama tak dintok ependek dari hati selancung ependek dari hati selancung dari pelbun agungan Rasulullah muncak saking ajak maturah ketika orang yang tidak dintok itu masuk ke suaraku orang yang tidak dintok resahalan ceritaan boleh bila rajin benih santri lah benih betul dengan bentukan kerusi sehari tapi pasal lah
Ajunan Allah orang yang tidak berkenan kalau tidak untuk langsung nusa mereka. Mereka ya berdetang orang berdetang berdetang wali akar teknya berdetang dan dalam hati nah sehingga tidak sampai pecah tinggal dalam desa engkau tahu diskering wali mereka ya berdetang pada mereka yang mempunyai neraka nyerok sari kalah kaki ngerti angkes salam dari yang wali mengakhirkan berdetang malaikat tidak untuk nyerok ke dalam neraka. Malaikat dari itu mengkari gadu macam itu tanda sendun cahaya, tanda sendun cahaya nyerut nyari tu dengan lembut dan punya. Ketika dia di malaikat etemu pak dengan gadu itu tepang ishati, tepang isutu, tepang ibu tahu pun ikalin pun beneran tai. Itu merakin nenggelen budi corong gadu itu apa karena kibudi dari zekum. Akhirnya pak, malaikat gak untuk seyutus di ajunan Allah itu cening seksa mereka dan tak gelun ya berperintah ajunan Allah bersalam dari pernafan jendalan saat seorang mereka mecek enggak ada gula ombok gula ada enggak tantretan gula lo enggak lepas mereka seenggak fulan bin fulan, fulan bin fulan haru agar yang menatang kiran suarga Allah habis takut sampai ngocak dengan kaki dia tamatang perun surat tuyuh dan kaki wak entar ke suarga perun dan orang wali malamu kepada penggulah bentang sedangkan sebaiknya amin Allahumma kadim kak sini saya terakhir sempurna kebiasa senek sepertama inti dari pembahasan kak itu ngiring gula bentang sedangkan mengkerau lancar ngocak la ilaha illallah dalam badan di arti mati dalam badan Islam husnul khotimah pesemak dada ilmu pesemak ada majlis rutinan pesemak ada majlis taklim senomor dua eki kak itu pesemak datang berkus dengan kak itu mulu acakan capa orang bagus coba cita orang sebagus orang membenci orang bagus tak untuk malaikat selangit tapi untuk alat nanti orang sebenci tak untuk menarmah kepada selamat amin Allahumma tak untuk sedih saya berakhir sepalu akhir aku akhir dari saya sudah kepada almarhumin saya sebut itu menarmah kepada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ya sebuah astagfirullah nafusanah menerang tak sebuah menerima sebuah jenah amalah sehingga tetap kejauh dan kecukupan kaki pangkat mulai dari alam kubur sampai dari alam akhirat amin Allahumma ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiqun mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.